Kebetulan kucingnya kan terbawa di box. Oh. Wah. Halo cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Tadi aku udah ngoceh-ngoceh dari rumah sampai sini dan ternyata GoPro Prukuntul dia belum dimatiin. Jadi gambarnya silo sesilo ini cuy. Nah, sekarang kita mau cari bensin dulu di sini. Soalnya kalau kita mau ke Mama Muda nggak bakal cukup. Lagian juga aku nggak mau ke Mama Muda dan kampret no antri no sial. Nah jadilah, depan aja lah, depan ada lagi pom bensin perasaan deh. Meanwhile, pom bensin. Nih penuh nggak kira-kira nih? Wih turbo no, buset. 30. Maunya aku beli yang merah kapan-kapan lah. Panasnya cuy. Sekarang kita mau ke pet shop dulu. Kita mau beli makanan meo-meo. Ya kampret, gimana caranya tuh? Kok buru-buru pak? Puso loh, sebelah kiri loh. Gak dapet ya, aku ngomong tadi tiba-tiba udah nyelonong. Dari mana nih? Keren motornya, motor apa nih? Motor RS. Oh, oh sama loh. yang punyamu kayaknya nggak ada yang kayak gini ya? Ya, masih ya. Ayo sama-sama. Eh, spionnya no, aku bisa jadi referensi nih pengen. Ya, ya. Aku belinya murah nih. Murah itu? Berapa? 50.000. 50.000. Ya. Oh iya. Ya biar oh iya bagus no. Ininya bagus, senang gua. Ya, biar enggak bosan. Ah, itu dah. Terlalu panjang nih. Ya. Entar apa lagi bisa jadi referensi ya. Ya. Oh iya. Biar aman juga di jalan. Iya, jelas. Spion tuh wajib. Ini wajib. Di modif jangan cari seni aja, cari fungsi. Duluan ya. Yuk, yuk. Modif itu jangan cari bentuk, cari fungsi kalau aku mah. Nah, lurus lagi dikit setelah perempatan di depan, lurus lagi dikit. Buset, sempit rame jalan di sini loh. Ini dia. Jual hamster no. Wah. Semoga buka. Eh buka sih. Aduh, buset, udah dikasih investor kita tai anjing di mana-mana nih. Aduh, kita mau cari bol. Kita mau cari bol sama mau cari kalung buat kucing. Ah, ini dia kucingnya persis kayak gini bener, sumpah. Wah, tidur, bro. Permisi. Apa harus pakai suara meong manggilnya? Kucing saya kayak gitu. Yang bolt, yang kiloan. Oh iya, berapaan ini? Oh murah di sini ya. Sama saya mau nyari kalung dong. Kucing kayak untuk yang mana yang cocok? Oh anak kucing ya, aja lah. Takutnya nggak seneng nanti. Takutnya nggak seneng. Ya kalau selera. Ini masangnya gimana ya? Oh gitu. Bisa tolong dipasangin nggak? Kebetulan kucingnya tak taruh di box ya. Oh, bisa ya? Oh di box. Sini. Bawa sini aja. Kucingnya oh. Kucing nggak apa-apa ya ditaruh perjalanan di box gini ya? Harus ada anginnya. Oh, harus ada anginnya ya? Kucing saya yang ini temennya. Oh, yang ini. Bukan yang ini kucing saya. Bukan ini yang ini tuh temennya pasangnya di kucing yang ini. Bukan. Nggak muat kayaknya ya. Nggak muat. Kalau nggak muat gak apa-apa lah. Untuk temennya aja kalau gitu nanti. Ya tak beli aja sama saya. Oh, itu. Ya taruh sini aja. Wah ini kamu mah. Wah ini pasti udah berumur nih. Ternyata lengkap ada hamster juga. Pengen saya jadi. Oh, ya. Kapan-kapan lah nanti. Hah? Ah, nggak usah pakai di box aja. Nanti sama kucingnya langsung dimakan. Iya, sama-sama. Yuk, kasih ya. Iya. Wah, tidur terus bro. Bro, nih untuk kamu nih mau. Kamu mah udah punya tokonya. Ngapain minta punya aku? Oke cuy, ini kamu udah tak beliin makanan tadi. Kucingnya udah taruh sini juga. Boom. Oh ini pet shop.
kamu cari kalung lah, geser, ada kupon berhadiah. Misi, cari makanan kucing yang sumur ini cocoknya kasih apa ya? Ya, berapa kayak gini? 13.000. Oh boleh lah, boleh. Takut nggak senang nanti dia. Ya aja dulu lah. Hah? Iya, takutnya kebesaran loh. Tapi mami bisa dicoba dulu nggak? Kebetulan kucingnya kan terbawa di box. Bisa ya? Bisa pasangin langsung nggak? Coba ya. Kucing, tapi sebenarnya boleh nggak kucing taruh di box kayak gini ya? Enggak ya? Oh gitu ya? Oh nggak ada sirkulasi udara. Perjalanan dari Tabanan sih. Tabanan? Lumayan ya? Nggak apa-apa lah. Enggak, kucing saya yang ini nih. Yang ini temennya. Oh, itu. Oh, yang ini. Ini ukurannya? Iya, ini. Nggak cukup ya? Segini, ya, cukup ya. Ini ikut terus soalnya dia. Ikut terus dia, mau kemana-mana tuh ngikut. Makanya kita cariin kalung sama gini aja. Tuh, muat ya? Nah ya, ini satu sama makanan. Oke, ya. Yeah. Wah, tahu dia. Motovlog. Oh. Saya kebetulan emang sebenarnya kucing saya yang tadi yang sebelah yang tadi tuh lihat stikernya di sini loh. Bentar. Kasih yang hadiah nanti deh. Ini ada gosok berhadiahnya, channel YouTube-nya di sini. Kalau bingung nanti scan aja di sini, barcode-nya ada. Tadi bercanda, makanya saya bawa boneka aja. Mau lihat reaksinya gimana kira-kira kalau kucing ditaruh di sana gitu. Ya, pasti. Makanya saya tadi foto ada dua, biar dikira kucingnya sebelahnya padahal yang sebelahnya. Nanti ditonton aja di sini. Okay. Saya masuk YouTube gak apa-apa kan? Ya. Bisa? Oke, okay, ya. Thank you. Ya. Ini cocok untuk yang tadi. Itu apa tuh, jebakan tikus ada di sana tuh, buset. Kok situ naruh jebakan tikus noh. Terus saya lewat mana, Pak? Boleh? Oh ya, boleh. Ayo, ayo, Pak. Ya, thank you. Eh, saya duluan. X-Max noh. X-Max muat, aku juga muat harusnya. Aku duluan. Tuh kan. Aduh, Bu. Bu, jangan cuma tengok kiri, Bu. Tengok kanan juga, Bu. Meanwhile. Kita pakai kalung sekarang. Oh, terlalu molor nih, terlalu molor. Tuh bentar. Aduh. Ya udah, untuk emaknya aja lah kalau gitu. Ini emaknya yang dapat kalung penghargaan dari aku nih. Wih. Ini dong, kelihatan. Woi, emaknya dapat